besok itu atap mistibok penilaian rapat. Tompen tuh mau minta tolong Pak Dewe kok buat nemenin Tompen ngambil rapat. Aduh, isin, Pak. Udah nggak apa-apa, pakai baju ini juga nggak apa-apa. Ya. Ranking 1 di ruangan ini siapa? Subscribe! Karena subscribe itu gratis! Halo guys! Sama Leika dan Tompel! Nah kali ini Leika dan Tompel mau versus terima rapat kaya versus miskin. Kira-kira kita dapat nilai bagus apa jelek ini ya? Langsung aja kita let's go. La 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 la. Itu kakak Leika pulang tuh, Lex. Kakak Leika tuh pulang. Pak Tibok. Besok penilaian rapat. Oh, ambil rapat? Rapat. Ah, tenang aja. Kamu itu pasti bakalan ranking 1 di kelas. Udah, kalau gitu Bunda mau siapin baju yang bagus, yang cantik. Bunda mau shopping dulu. Mau di shopping e-commerce. Ya udah deh, kalau misalkan di e-commerce nggak ada yang bagus-bagus banget, Bunda mau cari di lemari dulu deh, siapa tahu ada yang bagus. Besok penerimaan rapor nih di kelas. Wah, Tompel udah percaya kalau nilainya Tompel bagus. Itu dia pas ada Pak Deweko itu. Tompel samperin aja deh, minta tolong ke Pak Deweko. Siang-siang habis macul enaknya ini makan tahu bacem. Wah, nikmat sekali ini. Pak Deweko. Oh, kamu Tompel. Tompel mau minta tolong nih Pak Deweko. Tompel tuh mau minta tolong Pak Deweko buat nemenin Tompel ngambil rapor. Enggak bisa, Tompel. Izin, Pak. Udah enggak apa-apa pakai baju ini juga enggak apa-apa, ya. Pak. Ponakan satu-satunya malah ngerepotin Pak dia tuh. Masa Pak Deweko enggak mau? Mau ikut, Bos. Mobil ke sana. Oke, mobil ke sana. Aduh, yang mana ya? Mana ini jaket semua? Pakai apa ya? Aduh, aku bingung nih. Mau pakai apa ya? Coba tanya ayah dulu deh. Ayah! Kenapa tadi Bunda tuh cari di lemari itu baju buat pengambilan rapotnya Leika, tapi nggak ada yang bagus. Tenang aja, udah ayah siapin ya Leika ya. Apa tuh? Nanti pokoknya kamu bisa tampil cecar membahana. Padega! Ayo dong Pak De, anterin Tompel besok ya, ambil rapot. Ayo Pak De. Ayo, anterin Tompel besok ya. Tompel minta tolong Pak De. Diam. Rapot nih adek, gak apa-apa. Aja kamu tuh bukannya semangat, cuma marah-marah. Harusnya kakak yang marah. Leika, lu kok belum pada bobo? Ini anak kaya. Kenapa ini anak kaya ini? Aku takut sama besok. Ini apa nilai aku? Kenapa nilainya? Apa nilainya? Aku jelek, aku dimarahin. Kamunya belajar ke? Enggak akan dimarahin. Pasti kita yakin ya kalau dia ranking 1 kan, Bun. Besok pagi siap-siap ya, bangun pagi ya, kalian berdua ya. 3, 2, 1. Tapi kalau dipikir-pikir, kasihan juga ya. Besok mau ambil rapat tapi gak ada yang ngambilin. Ya udahlah, mending Pak De besok bantuin aja lah, besok pagi bilangnya aja, jangan sekarang. Kenapa ya Pak De kok nggak mau diajak? Padahal besok pengambilan rapot. Aduh, alasannya malu. Udahlah, mendingan Tompel tidur aja deh. Semoga besok nilainya Tompel bagus. Amin. Jangan makan kaki. Jangan.
Selamat pagi. Terima kasih ya, Dek, udah bangunin kakak yang tersayang tercinta. Kakak mandi dulu ya, Dek, ya. Kamu di sini dong, biar seksi gitu. Nah, Dek, ya, sana ya. Ayah, Bunda. Ya. Kok pakainya kayak gitu? Ayah, Bunda. Dapat, tenang aja. Nanti ayah bakal marahin Pak Tikom sama. Iya pastinya. Ya enggak ya, marahin. Ayah marahin itu kamu. Udah setengah delapan. Kita nanti terlambat ya, berangkat. Bye, Ade. Ayah panasin mobil dulu. Wah, Tompel harus berangkat ini. Mau gimana pun juga, soalnya penerimaan rapot. Tompel, tungguin Pak D ini. Jadi, Pak D anterin ambil rapot nggak? Pak D mau nganterin. Ya, iya, no. Wah, akhirnya Pak D mau nganterin Tompel. Badanmu berat. Berangkat ke sekolah, Pak D. Ayo, Pak D, berangkat. Jangan kamu jalan sembarangan. Jangan kamu nih, Pak. Oke, kita udah sampai nih di sekolah. Iya, udah datang ternyata. Udah rame nih. Selamat datang. Kayaknya meriah sekali. Terima kasih. Selamat pagi, ini panas banget ini sekolahnya. Sekolah. Ayo Pak parkir di mana ya? Waduh, kok mobilnya bagus-bagus gini, Pak? Waduh, Assalamualaikum. Mobil khusus pada bapak-bapak sekalian, mobil khusus pada Leka juga. Wah, selamat ini kalian udah mau mendapatkan udah pada masuk itu udah ayo pun ini pacinya dipakai capek ini capek capek ayo masuk ya, ya. Ayo masuk deh bentar Pak sendalnya siapa? Oh iya sendalnya copot coba. Ayo Pak dimasuk ya. Assalamualaikum ini ayo, Pak, tadi nih ini yang mengganggu di depan ini ya. Halo ya. Hey, sekolah itu pakai sepatu sekolah nyeker. Nangis terus dari tadi sama sih. Inilah. Ayo duduk. Ayo Pak, ini mau bagi-bagi rapat ini segera ini. Di bawah aja, Pak. Tadi duduknya di sini. Sekarang rapat akan dibagikan. Untuk pertama, mesti bisa. Nah, ini Pak mesti bisa. Anaknya Pak mesti bisa. Oke. Makasih, Pak. Iya. Selanjutnya suka sama anak Pak Sugeng. Ayo silakan duduk ya. Ini selanjutnya Bapak. Ya. Tapi ya itu ya Pak Leka maju silakan. Leka. Anak saya nih. Ditompel anak saya ini pasti ranking 1 ini. Sini nak, kita pamerin ke semua ke mereka ini. Kira-kira ranking berapa ya? Pasti nomor 1. Bentar. Kok enggak ada huruf A-nya? Kok ini C semua? Kok ini C, D, B? Kok ranking 50 itu Pak Dileka? Kok ranking 50? Pak, ya kan udah belajar ya. Ini nilainya C D E. Gimana sih Pak? Ya harus saya kasih vitamin.
ini soal gampang 2 tambah 2 itu jawabnya 3, Bu. Terus ranking 1 di ruangan ini siapa? Tompel, Pak. Hah? Tompel? Hah? Saya, Pak, Bu. Ranking 1 ini. Gimana ini kok bisa tompel? Saya berguru sama jenengan-jenengan, ternyata ada orang yang bisa lebih pintar. Sudah ya sudah, enggak apa-apa Leka. Kita tahun ini enggak juara 1 enggak apa-apa. Ya sudah. Kita kasih kesempatan buat Tompel, kan gak harus Leka menang terus jadi juara. Iya. Ya, Leka nanti belajar sama Tompel ya. Tompel ini rajin, meskipun dia miskin dia tetap rajin belajar biar bisa jadi orang kaya. Iya. Leka juga begitu. Betul banget. Satu makanya didengerin, harus rajin belajar ya. Ranking berapa tadi? 5. Tetap rajin belajar ya. Iya. Biar kayak Tompel, kayak Leka dan teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Ayo, Tompel ajarin macul, ayo Leka.